Selamat malam teman-teman semua. Waduh, asik banget nih. Saya kolaborasi lagi nih sama Pak Tut nih. Nah, ini tamu spesial saya ini ya. Saya juga bangga banget nih. Bangga banget. Bangga bisa kolaborasi dengan Beli Go Steja yang luar biasa. Waduh, terima kasih. Saya juga bangga nih sama Pak Tut nih ya. Walaupun sudah mantap, tapi masih pingin belajar suling. Biasanya orang yang belajar main suling biasanya jiwa bisa dilihat aja. jiwa alamnya itu kental itu ya. Jadi bisa ditebak yang suka main suling pasti jiwa alamnya itu gini banget. Semoga juga para pendengar nantinya juga bisa terinspirasi juga jiwa yang damai. Benar, kita harapkan begitu biar mereka siapapun yang mendengar kolaborasi kita nanti bisa terhibur dan bisa bahagia tentunya Pak Tut. Ya. Baik, Pak Tut. Lagu apa ini, kita sekarang bawakan? Jadi kita bawa lagu Songs of Nature aja gitu ya. Jadi kita bawakan Pak Tut pakai suling yang itu besar. Suling yang kecil nih ya. Kita balik. Ya. Kemarin kan Putri Cending Ayu, Beli Go Steja suling besar, saya kecil. Kita balik sekarang. Ya, kita balik sekarang ya. Nah, itu dari bambu, yang ini dari silver. Ya, semoga. Ya. Okay. Semoga, kita coba. Semoga lagu ini bisa menghibur. Menghibur masyarakat yang mendengar. Ya. Mudah-mudahan terinspirasi juga. Ya, terima kasih. Siap. Oke, kita mulai ya. Kita lepas masker dulu. Ya, karena ini protokol kesehatan kita pedomani. Ya, tapi karena main suling ya kita buka. Thank you.
mantap banget nih. Terima kasih. Ya. Oke, akhirnya lagu Songs of Nature jadi nih. Jadi ya. Semoga lagu ini kembali bisa menghibur ya. Iya benar. Sebenarnya ini perlu saya ceritakan dikit ya ke penonton nih. Jadi saya todong Pak Tut minggu lalu. Pak Tut bawa lagu Song of Nature ya. Kita kolaborasi lagi. Ya. Belajar lama belajarnya nih. Satu minggu belajarnya. Oh tiap hari belajar terus berapa. Oke, ya mudah-mudahan terhibur teman-teman semua ya. Semua.